sebenarnya begitu masyarakat sekitar, masyarakat ya. Kan gitu itu makam seorang gadis. Gitu ditemukan jenazah seorang gadis di tempat di sekitar sini. Terus saya diajak ke dalam hutan. Diajak ke dalam hutan terus? Iya. Itu makam seorang gadis gitu ditemukan jenazah seorang gadis di tempat di sekitar sini dan oleh warga setempat di sini ya dikebumikan secara layak. Ya dari konon cerita-cerita dari cerita ke cerita ya sering terjadi sesuatu hal-hal yang di luar logika lah di tempat ini kan gitu, tapi ya semuanya Allah alam hanya atau secara kebetulan ataupun seperti apa kita kan tidak tahu kan gitu. Gadis itu nggak tahu ya penyebabnya apa? Nggak tahu. Dia mati itu nggak tahu. Belum secara pastinya nggak ada yang
jelas kan gitu. Cuman namanya pun nggak ada yang ngerti. Namanya ya? Pun nggak ada yang tahu, kenal kayaknya bukan warga sini. Oke, terima kasih. Malam ini kita berada di apa ini, di Pangkalan ya? Di Pangkalan. Di Pangkalan. Kebetulan ini di pinggir jalan raya. Cempaka Jaya. Jadi ada sebuah fenomena, ada sebuah makam di pinggir jalan yang mana cerita dari masyarakat sekitar, makam tersebut adalah makam seorang gadis, itu seorang perempuan yang ditemukan mayatnya berada di seputaran sini, dan kemudian makam perempuan tersebut atau mayat tersebut dikebumikan atau dimakamkan di sini. Tadi saya sudah mencoba berkomunikasi dengan ruhnya. Tadi dia sempat memberikan bisikan atau memberikan sebuah informasi kepada saya. Nah, jadi kalau tadi dia cerita dengan saya kisah dia bisa sampai di sini. Menurut cerita dari si putri ini, kita panggil putri ya, satu karena ini juga perempuan, dan dia juga tadi menyampaikan sedikit kisahnya. Jadi dia ini perjalanan mau pergi ini sekitar tahun, dia menyampaikan sekitar tahun kejadian ini kalau nggak salah sekitar antara tahun 70 sampai 80-an, sekitar itulah, 70 sampai antara 70 sampai 80. Nah, itu dia sedikit cerita dari seperti itu. Kemudian jadi dia ini melakukan perjalanan mau pergi naik mobil atau naik bis atau apa, pokoknya naik mobil. Nah, dia ini di kayak dirampok. Jadi dia ini bukan dirampok sebenarnya, karena tidak bawa apa-apa sih gadis ini, dia tidak bawa mas-masnya atau enggak. Jadi kayak dia ini diperkosa. Jadi saya tadi melihat dia itu banyak darah di sini, ini banyak darah. Dia pakaian apa itu, jadi itu banyak berceceran darah, itu yang saya lihat. Nah, setelah itu dia dibunuh dan dibuang mayatnya di sini. Itu yang sedikit dia tadi menceritakan kisahnya tadi. Nanti kita di akhir ini kita sama-sama lah kasih kirim doa, kirim Fatihah ke dia, semoga arwah beliau bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak di masyarakat di sini sering terjadi kecelakaan-kecelakaan, itu kecelakaan dari mobil atau motor. Kalau yang saya lihat dari pandangan batin saya, di jalan ini seperti di kayak di apa ya, disilaukan gitu loh. Jadi orang melihat itu kan agak-agak sedikit kayak tikungan gitu ya, guys ya. Jadi yang dari sana itu melihat sini ini kayak taunya jalannya lurus padahal dia menikung. Nah, disitulah banyak posisi sering terjadi kecelakaan. Nah, siapa itu ulah siapa? Sebenarnya bukan ulah beliau. Jadi dia menyatakan, saya tidak mau meskipun saya disakiti atau saya meninggal dengan kondisi seperti ini, dia menyatakan saya tidak mau balas dendam karena mungkin itu sudah takdir dia. Tapi ada pihak-pihak oknum, bisa dikata oknum dari makhluk-makhluk yang lain yang ini memanfaatkan kondisinya. Jadi di situ saya melihat ada seperti seorang wanita, dia ngesot. Jadi kayak jalan dia sering ngesot gitu. Yeah. Itu seorang perempuan. Di situ ada posisinya tidak jauh dari makam. Dia ada di situ posisinya. Itu yang sering selalu menyilapkan manusia. Jadi untuk masyarakat yang lewat sekitar sini, kalau bawa mobil hati-hati, harus fokus. Karena apa? Saat kita lengah sedikit, ini beliau yang masuk. Si yang ngesot itu tadi. Orang wanita tua. Tua, sudah seperti nenek-nenek, rambutnya putih panjang. Dia kalau jalan mengeset begitu. Nah, itulah sosok itulah yang sebenarnya yang sering sekali menyilaukan manusia untuk terjadi sering terjadinya kecelakaan. Itu sedikit, Gus, dari saya.
nanti kita ulas lagi bersama teman-teman yang lain. Kalau emang nanti kita perlu mediumisasi, biarin jelas. Jadi kasihan nih si gadis ini, sebenarnya dia menderita di sana. Gitu. Nanti kita bantulah dengan bantu doa, kita kirim Fatihah ke beliau biar beliau juga tenang. Jadi beliau ini seperti kayak terbelenggu sebenarnya. Beliau terbelenggu dengan adanya tadi itu. Yang saya katakan suster itu tadi, bukan suster sih, tapi wanita tua yang jalannya saat itu. Jadi dia kayak terbelenggu oleh dia juga. Gitu. Dimanfaatkan lah. Iya, betul. Juga. Itu sedikit tentang saya, mungkin saya bisa menambahkan. Mungkin kita lebih ke arah inti saja. Mediumisasi karena lihat rintik-rintik nih. Hujan ya. Udah mulai krimis-krimis. Jadi kita nggak mungkin ngambil resiko. Yang pertama, ini di sebuah rute yang rutenya di pinggir jalan besar. Makomnya agak maju sedikit. Kita tidak di pas lokasi makom. Karena posisi lokasi makom di pinggir jalan pas. Di pinggir jalan besar pas. Jadi nggak ada lokasi yang dimana kita melakukan mediumisasi atau ritual di tempat. Maka kita mengambil suatu tempat yang agak lebih nyaman, yaitu di sini. Nanti kita hadirkan sesuatu dari sana, tarik ke sini, begitu. Oke. Panggil roh atau arwah gadis tersebut, kita masukkan ke mediator biar kita bisa mencari informasi sedikit tentang beliau. Siapa tahu beliau mau menceritakan kejadiannya sebenarnya. Assalamualaikum. Kamu dari luar negeri? Apa ada orang Indonesia sebelumnya? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Ya. Agamamu apa? Muslim. Muslim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa komunikasi? Iya, bisa. Memberikan waktu untuk membicarakan tentang masalah sesuatu yang menimpa kehidupan kamu di tempat ini, di dimensi ini. Iya, bisa. Saya menderita terus di sini. Menderita yang seperti apa? Hidupnya udah menderita. Jadi di masa lalu kamu mengalami suatu kehidupan yang bahasanya susah, menderita. Iya. Menderita yang bagaimana? Penderitaan yang seperti apa? Bisa kamu jelaskan? Saya merantau, niatnya mau mengubah nasib. Malah nasib saya begini. Di masa lalu kamu melakukan suatu perjalanan. Iya. Hijrah lah ya. Dengan tujuan mencari pekerjaan, ya, mengais rezeki. Kamu meninggalkan suatu tempat tinggal kamu sebelumnya. Ya. Terus? Terus seperti apa? Iya, di tengah perjalanan. Tinggal kamu jalan gimana? Di tengah perjalanan saya. Betapa jahatnya orang itu. Terus? Saya disiksa dulu. Disiksa oleh siapa? Orang itu. Orang siapa? Kurang tahu. Kok kamu gak tahu gimana? Kamu dulu kan punya orang tua. Iya. Saya tinggalkan orang tua saya. Terus? Saya merantau. Merantau. Iya. Datanglah ke tanah Sumatera ini. Iya.
Terus kamu mengalami suatu kezoliman dari orang-orang yang tidak baik kepada kamu. Iya. Nah, kamu bisa jelaskan kejadian yang seperti apa? Iya, di tengah perjalanan. Perjalanan seperti apa? Saya perjalanan mau ke sini, mau ke tujuan saya. Oh. Terus saya disetop. Terus? Saya disetop. Yang saya tumpangin itu disetop. Terus? Karena nggak dapat apa-apa. Terus saya yang diajak turun. Karena nggak dapat apa-apa, saya yang diajak turun. Diturunkan di sana. Kamu diturunkan di situ. Iya. Setelah kamu turun dari kendaraan itu bagaimana? Terus saya diajak ke dalam hutan. Diajak ke dalam hutan terus? Iya. Terus disiksa, dipaksa. Iya, iya, disiksa, dipaksa yang seperti apa? Penyiksaan yang kamu alami pada zaman dahulu saat kamu hidup itu seperti apa? Dipukulin, disiksa dulu. Karena saya mau teriak, saya nggak mau dipukul. Terus saya dipukul, disiksa. Terus diancam, kalau tidak saya mau dibunuh. Terus setelah itu? Iya, terus setelah itu di saya dikilir orangnya 6 orang. Oh, kamu diperkosa. Iya. Setelah diperkosa dibunuh. Iya. Terus ada hal yang bisa kamu sampaikan lagi selain itu? Masih belum puas. Karena orangnya ketakutan, saya meninggal. Terus dibuang. Kamu dibuang di mana mayitnya? Di bawah sana. Oh, di bawah sana. Iya. Terus kamu dikuburkan di situ. Oleh tokoh masyarakat dulu. Iya, berapa hari kemudian? Berapa hari kemudian baru ketahuan oleh tokoh masyarakat, terus kamu dikebumikan, dikuburkan di situ. Terus apa lagi? Ya, ya, nanti didoakan. Terus ada juga yang mengikat saya. Oh ya, dari kelompok orang-orang yang zalim di masa lalu. Sebelum kamu dibunuh, kamu sempat diikat. Diikat, diperkosa. Lalu kamu dibuang. Ya, diperkosa dulu. Lalu dibunuh, lalu kamu dibuang mayitnya. Berapa hari kemudian kamu ditemukan oleh tokoh masyarakat, warga di sini. Zaman dahulunya begitu. Terus apa lagi yang mau kau sampaikan? Hah? Cuma itu aja. Oh, itu saja. Tenang itu. Kamu bisa tenang nggak? Nggak usah nangis, nggak usah nangis. Saya paling nggak suka ngeliat orang nangis. Biasa aja, nggak usah nangis. Saya mau hidup tenang. Iya, nanti doakan. Biar tenang semuanya. Kamu bisa tenang? Terus apa juga itu? Apa? Nenek.
Udah dah, itu urusan saya. Intinya kamu sekarang sudah menceritakan tentang masalah apa yang kau alami di masa lalu. Iya. Nanti kita doakan semua untuk kamu agar diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ruhnya. Kamu sebagai korin yang hadir di dalam tubuh anak ini tentunya sedikit bisa menambahkan pengetahuan tentang masalah apa yang pernah terjadi di masa yang sudah dilewati, itu masa lalu. Nah, nanti kamu kembali kepada alam kamu, nanti kita doakan, kita netralisir semuanya agar sesuatu apa yang ada di area lokasi kamu, tempat tinggal kamu yang sekarang, hingga makhluk-makhluk yang tak kasat mata tidak mengganggu aktivitas kegiatan manusia masyarakat yang sini, agar terhindar dari suatu hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan dan sebagainya. Intinya namanya kecelakaan itu adalah musibah, teguran dari Allah. Namanya kematian manusia tinggal nunggu waktu tempat. Nah, tempatnya itu kadang di udara, di lautan, di daratan, semuanya. Intinya kematian seseorang akan memperlihatkan kehidupan di masa lalunya. Kalau itu orang mabok, mati dalam keadaan mabok. Orang terjadi maksiat, mati dalam keadaan maksiat. Jadi intinya sekarang kamu kembali nanti ke alam kamu, dimensi kamu, biar didoakan. Biar doakan yang terbaik. Nah, untuk perkara yang lain nanti kita bantu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kamu harus lebih tenang. Ya. Kamu harus lebih tenang. Jadi untuk semua para saudara di media, saya ingin meluruskan tentang masalah apa yang mungkin disampaikan oleh makhluk jin, yaitu korin, ya. Ini sosok korin yang hadir di dalam tubuh si tubuhnya si santri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat dari masa lalunya, memang seorang perempuan ini adalah seorang manusia yang di masa lalunya pernah tinggal di sebuah perkampungan, sebuah desa. Nah, dia ingin mungkin mencari sesuatu, bahasanya mengais rezeki, adu nasib. Nah, dari dia melangkah, dia tujuannya hijrah, pindah meninggalkan desa tersebut, kampung tersebut. Setelah dia menuju ke Pulau Sumatera di masa lalu, ya, di masa lalu. Kita bahas bukan sekarang, di masa lalu. Di masa lalunya beliau mengalami suatu kezoliman dari orang-orang yang melakukan perbuatan sesuatu yang tercela, dari akhlak yang tercela, dari kezoliman-kezoliman di masa lalu. Sehingga dia melakukan mengalami pelecehan-pelecehan di dalam mobil, di dalam kendaraan. Setelah dia mengalami pelecehan di dalam kendaraan tersebut, dia digiring, diturunkan dalam mobil oleh dari beberapa kelompok. Dan pada saat itu memang tidak ada yang berkutik, karena pada takut semua di dalam mobil itu. Tidak ada orang yang di dalam mobil itu sempat membantu apa-apa, gak ada. Jadi dari pihak yang orang-orang yang di dalam mobil pun tidak tahu kalau mereka adalah orang-orang yang mungkin zalim ataupun penjahat, ya, begitu ya. Setelah dia turun dari mobil, si perempuan ini mengalami sesuatu, apa ya, sesuatu yang dia rasakan pada saat itu. Saya lihat dia sempat mengalami gesekan di pahanya, mungkin kena suatu apa media yang di situ, yang di dalam mobil. Kalau bahasa Jawanya apa ya, tergores, ya, tergores sesuatu benda yang di situ. Mungkin kalau bahasa entah kena besi ataupun apa di si saat melakukan kezoliman itu, ditarik kan pahanya ini robek, ya, berdarah-berdarah, sobek, tergores. Bawalah dia turun dari mobil. Setelah turun ke mobil, dibawa turun lagi. Maksudnya dulu ini kalau dilihat ada suatu kayak jurang, ya. Nah, dibawalah ke bawah. Nah, dia sempat melarikan diri, tapi tidak begitu jauh, masih bisa dikejar. Setelah ditangkap, setelah kena, dia diikat. Setelah diikat, dibunuh. Diperkosa dulu. Setelah diperkosa, dibunuh. Setelah dibunuh, ditinggalkan. Jadi seperti itu singkat ceritanya. Terus yang kedua kali, sesuatu
dimensi yang berada di sebuah makom wanita ini, kalau saya lihat memang perempuan ini sedikit blasteran dari luar negeri ya. Wajahnya bukan wajah Indonesia banget. Nah, sempat posisi si perempuan ini dimakamkan di tempat yang barusan tadi saudara lihat lokasinya langsung di situ. Di situ kan banyak suatu dimensi yang negatif yang mempengaruhi segala sesuatunya, di mana mereka-mereka manipulasi ataupun melakukan tipu daya hingga melencengkan sesuatu hal-hal yang orang tujuannya mau meluruskan perkara. Nah, jadi singkat cerita saja biar nanti kita closing di pondok pesantren. Masalah ini karena di tempat ini agak bising sekali dan itu sangat-sangat mengganggu komunikasi kita dengan sesuatu yang ada di alam sekitar. Mungkin saya akan hentikan dulu pembicaraan saya. Saya akan keluarkan dulu si sosok yang hadir pada malam hari ini. Kamu sekarang balik. Namamu siapa? Hah? Siapa? Enci. Enci? Iya. Enggak. Bukan namanya Enci. Oke. Dipanggil Enci. Oh, panggilannya Enci. Iya, panggilan dari orang tua. Oke. Namanya panggilannya Enci. Saya akan keluarkan. Sebelum saya keluarkan, saya doakan. Allah maafkanlah umat. Sering. Tapi udah ganggu dulu. Sampai 2 tahun ini lah ya udah sedih ya. Tapi nggak lagi ganggu aku nih Pak Motor kok mati sampai. Lampunya ya. Kamu kan udah baik kan ya. Terakhir kapan Mas ini kecelakaan Pak? 2019. 19 ya, 19 ada ya. Yang radius itu. Itu sampai saya di sini ini sekitar kurang lebih Lebaran kurang 1 minggu sampai 1 minggu. Apa puluhan Lebaran 1 minggu itu. Motor. Itu kalau kecelakaan udah enggak terhitung lagi. Jadi enggak bukannya Lebaran nonton di sini. Kecelakaan. Kamera cuma nunggu di sini. Kalau udah dubuk kamera ambil. Motor, mobil. Motor, mobil. Terakhir itu kalau enggak salah mobil. Mobil apa, Le? Bus. Bus itu ya. Okay. Itu yang kepalanya udah enggak ada itu sampean yang kecelakaan itu. Korbannya itu. Korbannya itu sampai kepalanya sini udah enggak ada lagi, cuman tinggal rambutnya di sini aja. Terakhir itu. Terakhir 2019 kemarin ya, belum lama. Ya, jadi sedikit informasi dari warga sekitar tadi teman-teman semua. Di sini sering terjadi kecelakaan dan terakhir 2019. Nanti kita bantu bersama Gus Azhar, kita nanti bantu untuk sedikit memberikan energi positif ke sini, di sini, di lingkungan sini agar hal-hal yang terjadi kecelakaan nanti bisa berkurang. Tadi kita, karena saya melihat bukan dari gadis tersebut sebenarnya. Itu yang tadi kita mediumisasi bahasanya, sebenarnya dia juga sebenarnya kesakitan kan. Iya. Jadi ada yang memanfaatkan dari dia gitu loh. Jadi kalau yang saya lihat tadi ada seorang nenek-nenek yang itu dia jalannya mengesot dan itu dia berada di sebelah nisan itu gak jauh di situ. Nah, itulah yang sering mengganggu masyarakat. Nanti kita bantulah untuk menetralisir dan kita bantu untuk memberikan energi positif. Jadi energi yang negatif nanti akan menyingkir dengan sendiri. Nanti bersama saja kita bantu. Ya, Gus ya? Iya. Oke, nanti kita lanjut mediumisasi. Kita akan masukkan si nenek tersebut. Biarin dia bisa memberikan sebuah keterangan langsung kepada kita semua, kepada masyarakat yang ada di sini. Pula siapa sebenarnya ini semua?
Jadi dia bisa nanti dia nggak mau kita akan paksakan untuk dia memberikan sebuah informasi. Coba mediumisasi nenek-nenek yang saya katakan tadi ngesot tadi, karena yang saya lihat adalah dia adalah penyebab dari semuanya dan banyak anak buahnya, jadi bukan cuma satu saja, jadi dia punya anak buah. Coba kita mediumisasi biar nenek tersebut bisa memberikan keterangan informasi kepada masyarakat apa yang terjadi di sini, apa benar penyebab yang menyebabkan kecelakaan-kecelakaan yang ada di sini adalah termasuk beliau dan kawan-kawannya. Bagus. Mana kamu? Hah? Ngapain? Ngapain? Sini, ditarik-tarik. Ya, aku manggil, yang manggil. Ya, itu. Orang udah tua ditarik-tarik. Kamu belum pernah ditarik ya? Gak pernah. Oh. Kaget. Kaget? Ya. Jadi baru kali ini? Ya. Perdana? Baru pertama kali nih? Ya. Rasanya gimana masuk ke tubuh manusia? Sampai. Hah? Tulang-tulang mau lepas. Oh, kaget kamu? Ya. Oh, kamu yang mempengaruhi sesuatu alam yang di sini? Enggak. Enggak. Bohong. Oh, bohong. Kata siapa? Bohong itu. Di mulut kamu yang bohong. Kamu yang mempengaruhi kan? Enggak pernah. Kamu itu dolim. Ya kan? Saya enggak di situ. Terus di mana? Di tempat lain. Dari tempat lain, kamu yang di luar. Ya, mau nambahin komunikasi? Lanjut aja, lanjut aja. Sakit pinggang saya di sini. Hah? Sakit pinggang. Sakit pinggang? Ya. Ngapain sakit pinggang? Aduh, sakit begini. Ya kamu kan kebanyakan zolim, suka melangkah di tempat-tempat yang tidak digendaki, tidak suka oleh Allah, makanya kamu jadi makhluk jin seperti ini. Nah, tugas kamu memang di dunia jin, di dunia gaib. Tugas kamu adalah menggoda, mempengaruhi manusia. Iya, tugas saya iya. Apa yang kamu lakukan di saat manusia berkendara melalui jalan yang akan dilintasi seperti ini? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu perbuat? Enggak ada. Enggak ada. Ya, saya lihat-lihat aja. Masa sih? Wujud kamu yang asli begini kan? Orang udah tua begini, masa ganggu-ganggu orang? Ya, begini. Wujudmu kayak gini kan? Iya. Tadi kayak gitu biar kita walas asih gitu. Tahu aja kalian. Allah yang tahu, makanya kita sebagai manusia, insya Allah yang beriman kepada Allah, bertawakal tunggal Allah kepada Allah, insya Allah Allah kasih tahu. Mau apa? Gak ada tujuan apa-apa. Kamu tahu saya? Enggak. Gak tahu saya kok sok tahu kamu itu. Tahu saya enggak? Enggak. Gak tahu saya? Ya. Aduh kacau. Ilmumu belum mumpuni berarti. Kamu kan yang berada di luar area ini. Ya. Kamu yang membentuk suatu dimensi dengan kelompok bangsa kalian kan? Ya, itu rumah saya. Iya. Tujuan kamu membuat suatu tali ataupun perisai yang kau tanam di situ, tujuannya untuk apa? Untuk jaga. Hah? Ya, jaga kediaman saya. Kediamannya siapa? Tidak boleh ada yang lewat. Ini ada makom. Makom ini
sesuatu yang telah ditanam ataupun jenazah. Jenazah yang ditanam di sini, yang dikebumikan di tempat ini, itu karena apa yang telah terjadi di masa lalunya sudah melilahkan. Dia tidak ada unsur dendam kepada orang-orang yang dulu zalim membunuh mereka, membunuh dia. Cuma karena bangsa kamu menakut-nakuti. Dia sekarang kamu bawa... melencengkan sejarah. Kamu melencengkan cerita. Dia bawahan saya. Bawahan siapa? Kamu adalah makhluk jin. Saya menguasai tempatnya. Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai. Tidak. Kamu menguasai yang seperti apa? Itu tempat saya. Iya, sudah aku lama. Tahu. Oke, enggak apa-apa. Mau ngusik? Jangan diusik. Tempat saya. Saya tidak ada tujuan mengusik. Saya ingin menetralkan semua perkara yang batil di tempat ini. Jangan. Sama saja menghancurkan saya. Tempat kuburan ataupun sesuatu makom adalah tempat yang suci, tempat yang mulia. Tidak ada sesuatu unsur yang negatif. Kalaupun ada sesuatu yang negatif di luar makam, sedangkan sesuatu yang di luar makam adalah bangsamu, yaitu kamu sendiri yang hadir pada malam hari ini. Apa yang kau tanam hingga kau membuat sebuah perisai, hingga kau menggelincirkan seseorang yang berkendara di tempat ini, kau yang melalaikan mereka hingga mata mereka tidak tertuju dengan jalan yang dituju. Salahnya sendiri. Salahnya gimana? Salahnya gimana? Kenapa ketipu? Mereka-mereka bangsa manusia yang tidak semua paham tentang dunia kamu, bangsa kalian. Itu dia. Tapi kau jangan anggap semua manusia itu lemah. Pada kenyataan kamu hadir-hadirkan di dalam tubuh manusia ini. Kamu baru kali ini masuk ke dalam tubuh manusia. Saya hanya minta kepada kamu, maka segala apapun yang mengikat apa yang kau tanam di sebuah lokasi jalan yang ada di area sekitar sini, maka saya minta kepada kamu, lepaskan, cabut perkara. Gak mau. Kenapa kamu gak mau cabut perkara? Ini udah kekuasaan saya. Kamu merasa kuat? Ya, kuat. Tadi kamu, ngapa kamu mewujudkan suatu perwujudan nenek-nenek? Biar gimana? Biar kita kasihan. Aku tidak mau cari masalah. Saya juga gak cari masalah, tapi kalau kamu cari masalah ya boleh juga. Mau ngungkap-ungkap daerah sini, jangan. Nah, Allah sudah tugaskan manusia untuk memerangi suatu kemungkaran. Ini kekuasaan saya. Kekuasaan siapa? Ini yang punya tentara di sini. Kamu kan punya tempat, punya dimensi. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Tala'al badru alayna Insaniyati badai Wajabah syukru alayna Anta Samson, anta Badrun, anta Nurun, fakun Nuri. Anta Samson, anta Badrun, anta Nurun, fakun Nuri. Saya baru nyanyi sebentar aja, kamu udah kayak gitu, kelimpungan. Mau cabut perkara apa kakak? Mau cabut perkara apa kakak? Kalian siapa? Saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya manusia. Mau keluar enggak, Pak?
Kamu boleh tinggal di situ, tapi nggak usah mengganggu orang-orang yang berjalan di tempat ini, paham? Hah? Kamu kalau nggak mau diganggu, nggak usah ganggu. Nggak semua manusia lemah. Hah? Iya. Saya kan udah ngomong bye-bye dari tadi. Iya. Maaf. Saya udah ngomong bye-bye dengan bangsa kamu. Saya hormat. Saya hormat. Saya menghargai bangsa kalian sebagaimana Allah ciptakan bangsa kamu untuk menggoda keimanan manusia. Tapi ada batas-batas yang tidak perlu ikut campur dalam perkara. Bangsa kamu punya peran. Kita sebagai manusia pun punya peran, punya tugas di dunia ini. Sebelum saya memerangi segala kemungkaran dari bangsa kalian, saya telah memerangi kemungkaran dalam diri saya. Maka pada saat ini saya dikasih sesuatu petunjuk oleh Allah, dikasih kehendak oleh Allah, dikasih ridho oleh Allah untuk melangkah ke tempat ini untuk meluruskan hingga mendoakan para almarhum ataupun almarhumah yang telah mendahului dari seluruh para saudara-saudara kita dimanapun, khususnya di kampung ini. Anak yang masih sangat suci, yang masih sangat lugu di masa lalunya, wanitanya adalah wanita yang baik. Tapi karena adanya kamu, kamu menciptakan suatu cerita hingga mengalihkan pemikiran manusia bahwasanya tempat ini tidak angker. Yang membuat tempat ini angker, wingit, karena bangsa kamu, yaitu kamu yang menciptakan kekeramatan ataupun sesuatu hal yang mencekam di tempat ini. Kamu yang menggelincirkan manusia-manusia yang mengendarai suatu kendaraan yang melewati lintasan ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Keluar gak kau? Cabut perkara dulu. Apa yang kau tanam, perisai yang kau tanam di sini, kau lepas, lepaskan. Lepaskan. Gak mau gimana? Oh, kamu ini belum pernah dipotong-potong ya? Eh? Coba, coba. Eh? Lagi gak? Lagi gak? Hah? Masih mau kayak gini? Saya masukin lagi nih. Iya, betul. Iya, 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 iya. 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 Rasanya disuntik kayak gini ya? Kamu belum pernah disuntik. Oh. Sekarang kamu merasakan disuntik kayak apa? Aduh. Hah? Aduh. Mau dipanasin enggak? Enggak mau. Hah? Enggak mau dipanasin. Jangan. Aduh, udah. Ya makanya lepas dulu ikatan perisai yang kau tanam di sini. Hah? Energi yang dolim ini kau lepaskan dulu. Kamu kan yang masang, ngapain saya yang mau lebur? Saya yang hancurin, kamu kan yang masang. Ya. Kau hancurin dulu. Hancurin dulu, kau hancurin dulu. Panggil itu. Bangsa kamu, turun lepasin, lepasin. Lihat ki. Oh.
wujud kamu yang tadi ya. Ya. Kamu nyaman dengan penampilan wujud kamu yang seperti ini? Ya. Nyaman? Ya. Enggak nyaman dengan sosok penampakan kamu tadi? Yang awal dengan berubah menjadi seorang kakek nenek-nenek. Ngelabuin ya. Terus setelah kebongkar di budaya kamu, apa yang kamu lakukan saat ini? Hebat. Enggak hebat, saya ya. Hebat. Aku hebat. Hah? Ya. Kalau hebat kamu mau kasih apa saya? Tidak punya apa-apa. Hah? Punya apa yang kamu punya? Kamu kan punya benda tuh. Ini aja. Ah, males. Ya, cukup lah. Hah? Malas. Yang kayak gitu mah banyak. Hah? Mau yang mana? Masih banyak. Enggak, bukan yang kayak gini saya minta. Ada yang lain? Ada yang lain? Yang besar. Yang besar? Iya, yang besar. Ah, malas. Jelek. Bawanya lagi dah. Yaudah, kamu keluar ya. Kamu tiga, lima, tiga. Masuk. Kameranya enggak ditaruh aja, maksudnya urusin ini dia. Oke, teman-teman semua, ini tadi kita sudah mediumisasi mediator dua orang, dua makhluk yang kita sudah masukkan. Saat ini saya bersama Gus Ajar kita akan menuju ke makam untuk kita secara langsung memberikan doa. Kita kirim Fatihah, semoga arwah beliau bisa tenang dan beliau tidak dibebani lagi. Sekaligus kita nanti akan memberikan sedikit energi positif di lingkungan sekitar makam tersebut agar energi negatif yang ada di situ, makhluk-makhluk yang mengganggu di situ akan menyingkir dengan sendiri. Kita berangkat. Scorpio, Karajengking, bukan binatang biasa.
Al-Fatihah. Jadi makam ini dililit ataupun dikelilingi suatu dimensi gaib yang negatif. Di sini ada sosok siluman ular yang sangat-sangat aktif sekali. Di mana saat ini beliau agak jauh dari diri kita karena mungkin mereka merasa terusik dan takut dengan kehadiran kita semuanya. Tapi intinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tak perlu takut dengan sesuatu bangsa mereka. Mau itu manusia maupun itu dengan bangsa jin karena hukumnya haram. Yang kita takuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Di saat hati kita gelisah, hati kita tak tenang, inna ana aghafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah, takut Allah, takut Allah. Hanya Allah yang kita takuti. Lalu masalah sesuatu yang di sini banyak siluman-siluman bangsa-bangsa yang tidak sempurna wujudnya, yaitu bangsa siluman pasti tahu tidak semuanya wujud binatang, setengah baya, setengah manusia, setengah hewan. Dan dominan banyak sesuatu suara tapi jauh suaranya, ada yang kayak wow, 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 gitu, tapi belah sana, di ujung sono. Dan saya nggak perlu kasih titiknya karena kamera mungkin tidak akan mampu menjangkaunya. Lalu sesuatu yang ada di hadapan kita di pinggir jalan ini, ada suatu dimensi yang melilit, bahasanya kayak pusar. Nah, jadi kalau orang jatuh ataupun tergelincir, dia muternya di situ. Kalau nggak banting kanan, banting kiri dari situ, karena posisi gelombangnya di situ, gelombang yang tadi kita lewati. Dari sono ada bahasa tali iblis, tali setan lah ya. Dari sono, dari atas turun ke bawah, malang dia. Sampai keturun ke bawah. Nanti insya Allah kita akan canvassing, kita akan gambarkan sosok ataupun suatu dimensi perdesaan yang ada di tempat ini. Maksudnya perdesaan gaibnya. Dan ini almarhum mah yang telah mendahului di masa lalunya. Insya Allah dengan kehadiran kita, dengan mendoakan, berkahnya tidak hanya untuk almarhumah, tapi untuk semua para leluhur almarhumah, almarhumah ataupun almarhum yang di tempat lain. Intinya masih menyangkut dengan desa kampung yang ada di sini. Jadi untuk semua perkara yang di sini, insya Allah nanti kita akan tambahkan sesuatu energi yang positif untuk mententramkan, mendamaikan, hingga mensejukkan suatu alam yang ada di sekitar, alam sekitar ya. Thank you.
masyarakat yang hadir di sini ikut mendoakan, membantu kita ikut mendoakan bersama lantaran dari Gus Ajar dan teman-teman semua. Di sini akan berkurang lagi yang namanya kecelakaan. Jadi tadi kita sedikit menghilangkan energi negatif yang ada di sini. Kita timpah dengan energi positif. Dan semoga almarhumah juga diterima dan tenang di sana. Amin. Ya tentunya desa ini, kampung ini menjadi suatu desa kampung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harapan kita adalah itu. Jadi kita melangkah ke suatu tempat bukan hanya untuk di sini, tapi untuk seluruh menyuruh untuk masyarakat yang sekitar. Intinya untuk kedamaian, keamanan, ketentraman, kesejahteraan untuk rakyat yang ada di lokasi ini. Jadi kita mendoakan almarhumah, juga kita mendoakan seluruh para leluhur ataupun semua makom-makom yang ada di area lokasi kampung kita ini semuanya. Jadi itu saja yang mungkin mau ditambahkan oleh Kak Gemang, saya persilakan. Sebenarnya kita cukup dulu malam ini. Kita akan berlanjut lagi untuk episode berikutnya. Kita akan seperti ini, kita yang akan kita cari. Jadi kita bisa membantu lingkungan masyarakat. Kalau emang ada informasi-informasi teman-teman, khususnya yang ada di Lampung, silakan berikan informasi ke kita. Kalau emang ada satu tempat atau fenomena yang di situ ada fenomena-fenomena negatif yang sangat luar biasa, saya bersama Gus Ajar, kita akan datang langsung ke sana dan kita akan membantu sedikit memberikan energi-energi positif, atau kita akan membantu menetralisir lingkungan tersebut. Semoga dengan lantaran kita bisa membantu ke masyarakat dan bisa membantu di lingkungan tersebut agar mengurangi seperti hal yang di sini, karena di sini banyak energi negatif yang di sini gitu loh. Jadi di sini terkumpulnya energi-energi negatif di sini banyak sekali. Disitulah makanya sering terjadi kecelakaan. Tadi yang energi negatif yang ada di sini tadi sudah kita hilangkan dari sini gitu. Jadi semoga kedepannya di sini akan menjadi lebih baik gitu ya. Cukup sekian malam ini, kita cukup gitu ya. Kita akan lanjutkan besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita fokus ke Pulau Sumatera dulu, keliling-keliling montang-manting, baru kita berangkat setelah Gagemangnya jadi lurah.